Di jantung savana yang luas dan panas, sebuah drama alam yang menakjubkan sedang berlangsung. Terdapat kawanan hewan yang berlari secara gerombolan. Entah fenomena apa yang sedang terjadi. Di video kali ini kita akan menyaksikan jenis hewan unik bernama Saiga Antelope. Jadi daripada kalian penasaran, mari kita bahas langsung tentang hewan yang satu ini. Saiga Antelope, atau dikenal dengan nama ilmiah Saiga Tartarica, merupakan hewan yang mirip dengan kijang namun memiliki ciri khas yang unik di bagian hidungnya yang mirip dengan belalai gajah versi pendeknya. Ciri-ciri mereka yang paling utama selain dari hidungnya adalah tanduknya yang tembus pandang, di mana tanduknya terdiri dari keratin dan tanduk ini hanya dimiliki oleh pejantan saja. Saiga Antelope mempunyai kemampuan berlari yang cepat dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam, serta mereka juga perenang yang handal. Saiga Antelope memiliki kemampuan adaptasi dengan perubahan suhu di stepa Eurasia. Hewan ini hidup di wilayah stepa Eurasia yang luas dan populasinya pernah mencapai jutaan ekor. Namun sekarang populasinya menurun drastis hingga diklasifikasikan sebagai hewan yang terancam punah. Hal ini disebabkan oleh perburuan liar di mana tanduk mereka diperjualbelikan sebagai bahan pengobatan tradisional di Cina. Hal unik lain dari Saiga Antelope adalah kegiatannya yang selalu bermigrasi dalam kelompok yang besar. Hewan ini memang termasuk jenis hewan yang senang berkelompok dalam jumlah besar. Para Saiga Antelope ini melakukan migrasi untuk menemukan padang rumput atau wilayah dengan jumlah makanan yang banyak. Namun faktanya, hewan ini sudah dua kali nyaris punah. Di mana pada tahun 2009, Saiga Antelope pernah mengalami infeksi hidung secara massal yang menyebabkan banyak dari hewan ini mati. Karena peristiwa penyebaran virus tersebut, jumlah dari Saiga Antelope banyak berkurang hingga nyaris punah. Dan ancaman punah yang lain adalah perburuan yang tadi sudah kita bahas. Dan pada akhirnya, Saiga Antelope dengan hidung besarnya yang khas dan kakinya yang ramping adalah keajaiban adaptasi yang menjelajahi stepa dan padang rumput Eurasia selama ribuan tahun lamanya. Namun, spesies ikonik ini sekarang berjuang untuk bertahan hidup dari ancaman perburuan liar, hilangnya habitat, dan penyakit. Meskipun populasinya telah mengalami penurunan drastis dalam beberapa dekade terakhir, masih ada harapan untuk hewan ini. Upaya konservasi global sedang berlangsung untuk melindungi habitat mereka. Mereka juga memerangi perburuan liar dan meningkatkan kesadaran tentang spesies yang luar biasa ini. Kita semua memiliki peran untuk dimainkan dalam memastikan masa depan Saiga Antelope. Dengan mendukung upaya konservasi, mempelajari lebih lanjut tentang spesies ini dan menyebarkan kesadaran untuk tidak berburu hewan ini dapat membantu memastikan bahwa kejadian adaptasi ini tidak akan hilang selamanya. Akhir kata, sekian dulu pembahasan tentang hewan unik yang satu ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Jangan lupa juga untuk selalu mendukung channel kami dengan like, komen, dan subscribe. Supaya kita bisa selalu berbagi wawasan tentang dunia fauna. Well, see you on next video.